Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan Malam Lintang untuk melengkapi informasi Anda. Bersama saya, Arido Pratama, berikut Malang Melintang selengkapnya. Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Serda Risman Siregar membantu warga di Pos Ronda bersama Wandi Jaluku dan masyarakat di Desa Syuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut informasinya. Waktu tidak menjadi penghalang Satgas TMMD untuk menjalin silaturahmi berbaur manunggal dengan warga di desa sasaran. Kali ini tampak beberapa orang bercanda gurau di pos ronda, tentunya mereka sedang bertugas melakukan ronda malam guna menjaga keamanan desa dari berbagai macam gangguan Kaptipmas. Tak ketinggalan, Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan ikut di dalam ronda Serda Riswan bersama-sama warga melakukan penjagaan kampung di Desa Syohum. Menjaga antisipasi yang tidak diinginkan, ya kemalingan atau apa. Kami pun warga sini sangat berterima kasih kepada Bapak TNI telah membantu untuk menjaga di pos Syohum ini. Untuk sistem penjagaan pos kambing tiap harinya. Wandi, mewakili masyarakat, mengatakan terima kasih pada TNI telah ikut bergabung dalam penjagaan di pos ronda. Diketahui bersama, pos ronda di sebuah kampung berfungsi sebagai pos keamanan kampung dari segala macam gangguan Kaptipmas. Setiap malam dijadwalkan bergiliran setiap laki-laki atau pemuda yang berjaga. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di Malang Melintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa. Malang Melintang.